Salah satu tantangan orang tinggal di Jakarta adalah kemacetan jalanan ibu kota. Tapi biar bagaimanapun juga kan kita harus ada usaha nih untuk membuat Jakarta menjadi lebih keren. Kalau saya secara pribadi pasti kepingin Jakarta lebih tertib. Bisa kita lihat nih sepanjang jalan ini banyak banget hal-hal tidak tertib yang terjadi. Satu deh yang paling sederhana, bagaimana orang Jakarta membudayakan antri dengan tidak menyalip atau mengambil lajur orang lain. Percuma lah orang teriak-teriak, jangan korupsi, jangan ngambil hak orang lain. Kalau di jalan masih ngambil hak orang lain. Seperti ini nih, jalur yang benar adalah jalur ini. Tapi kok yang dari kanan ini semua pada pingin nyalip? Ini kan ngambil hak orang lain kan namanya? Tapi walaupun macet dan bikin stres jalanan Jakarta, harapan tetap ada dong. Buktinya sekarang ini pembangunan ada di mana-mana. Pembangunan jalan lah, jalan layang, flyover, rel kereta api, dan pembangunan-pembangunan lain yang tujuannya agar jalanan Jakarta nggak macet total di tahun-tahun berikutnya. Ini flyovernya sekarang sudah hampir jadi, sehingga mudah-mudahan ada harapan untuk lebih kelancaran lagi. Dan mungkin juga kemacetan yang makin menjadi ini disebabkan karena banyaknya pembangunan lagi ada di Jakarta. Jadi sabar. Walaupun panas terik di luar sana, sampai 38 derajat Celcius, di dalam sini hati harus adem. Jangan emosi, apalagi ngajak berantem orang kiri kanan, ya. Besar harapan saya kalau rencana Pak Ahok bikin jalan lingkar luar Semanggi ini, jembatan Semanggi maksudnya, jadi orang yang mau berarah dari Blok M, mau ke Cawang, nggak harus lewat di tengah-tengah Semanggi. Karena bisa kita lihat, Semanggi ini nggak kenal waktu, selalu padat. Jadi, saya setuju banget sama yang mengatakan bahwa transportasi umum di Jakarta itu penting. Tapi pembangunan jalan juga tetap harus jalan. Nggak bisa separuh-separuh. Ini Jakarta, men! Apapun ceritanya soal Jakarta, jangan lupa bahasnya di sini. Di Jakarta, I love you deh! Saya Hilbram Dunar.